sekalinya. Ben, atau nama penuhnya Ben Amir, merupakan seorang pelajar jurusan optometri di sebuah universiti yang terkemuka di United Kingdom. Ben dahulunya mempunyai 3 sahabat baik di Malaysia. Namun... Optometri! Apa kau ini? Tolong! Tolong aku! Terima kasih. Ashraf. Sekarang aku pernah kata, kalau kau tersungku, aku akan sambut dengan kau. Aku minta maaf, Syaf. Aidil, Syafiq. Aku yang salah. Aku pun cuba sampai kita putus. Aku minta maaf, Ben. Aku tak boleh sebut tanggal lagi. Kenapa? Kenapa kau diam? Jawablah! Astagfirullah. Aku tak tahulah. Kebiti buruk atau petanda untuk aku selesaikan masalah aku dekat Malaysia. Assalamualaikum, Ben. Waalaikumsalam. Ni, aku Syafiq. Aku dengar cerita kau balik Malaysia. Aku tahu ni macam tiba-tiba. Tapi jomlah kita jumpa dulu. Sebab ada perkara aku nak cerita dekat kau ni. Aku harap kau datang lah. Semua orang okey ke kalau aku ada? Kau pun tahu kan? Alah, tu cerita lama. Kita kena jumpa dulu. Oh, okey. Jumpa dekat mana? Apa kata kalau kita pergi hiking kat bukit belakang sekolah? Aku ajak semua orang lah. Bukanlah kau sudi lah. Setelah Ben pulang ke Malaysia, mereka merancang untuk berjumpa di bukit belakang sekolah. Tempat tersebut adalah kawasan yang mereka kerap mendaki, memandangkan mereka berempat mempunyai hobi yang sama. Mana dia ni? Tapi nanti nak cakap apa? Astaghfirullah. Assalamualaikum, Ben. Assalam. Nasib baik kau datang. Ben, aku ada benda nak cerita kat kau ni. Semua orang ada benda nak cerita kat aku. Aku malu lah. Tak tahu nak cerita apa. Tak apa lah, Ben. Kau bukan ada Syafiq lagi? Ya lah. Panggil dia orang. Syafiq! Aidil! Weh, sini lah. Ben, dia orang tak dengar, Ben. Syafiq! Aidil! Sorry lambat tadi. Kau ni, aku dah panggil dua kali, takkan tak dengar? Aku dengar sekali je lah. Tahu kau apa ni? Jomlah kita gerak, lambat dah. Korang, terima kasih lah sebab sudi ajak aku lepas sampai aku dapat. Tak apa. 5 tahun yang lalu, mereka merupakan sahabat baik yang saling ingat mengingati ke arah kebaikan. Imbasan kembali ini bermula ketika mereka sedang menunggu tawaran universiti yang diingini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Korang! Weh! Aku dapat UK, weh! UK? Serius lah kau UK? Tanya. Kau bukan pandai pun. Apalah. Aku tak ambil gambar je. Buat kejangan. Nanti kau nak gerak, nak ambil gambar. 1, 2, 3. Nanti. Gambar je. Ni aku hanya aku bagi kan? Kau masih simpan kan? Kulit pun datang kan? Ben, sebab ni kau yang bagi aku kan? Aku guna lah, saya boleh. Ben, ada orang call. Waalaikumsalam. Kau pun dapat UK? Baik lah. Nanti kita jumpa. Ben, siapa tu? Sikap Ben mulai berubah dari hari ke hari. Dia kerap berjumpa dengan kawan-kawan barunya. Ben. Kau kata ni kau solat Jumaat. Kau dekat mana? Kita orang dekat. Sorry. Aku dekat library ni. Okey. Siapa kan? Kawan-kawan baik kau tu ke? Aku bukan nak cakap apa lah. Tapi kalau kau setting dengan diorang, aku boleh cakap future kau tak ke mana. Serius? Tengok effort
kalau mungkin. Sebab effort kau, dia orang dapat local university je pun. Aku tak rasa dia orang macam tu. Ben, betul lah cakap Joe tu. Aku pun tengok kawan-kawan tu macam ada kesempatan je kat kau. Kau tengok, kau dah lah kaya, pandai pula tu. Diorang tak setara lah kita. Dengan kita orang, setakat Starbucks ni, tak ada hal lah. Setelah hari bulan, diorang yang akan pengaruh kau tak payah di UK. Ya Allah, aku lagi sedap lipat korang. Aku rasa bebas. Weh Ben, apa ni? Ni ke kat library? Kau nak buat apa kat sini? Ben, aku tahu kau bukan macam ni, Ben. Ashraf, kau dengar kan nak boleh sekat belakang kita? Dah ada member baru. Mana lepak dengan kita lah? Mulut jaga sikit eh. Jangan nak libatkan member aku lah. Apa yang kata? Betul. Muak je ni baik. Cik baik kau tak suka? Ashraf, Ben. Adalah soalan yang mata Allah. Walaupun kau bukan siapa ni mata orang lain. Ben mulai meninggalkan ibadah lagi. Walaupun Ashraf, Syafiq dan Adil kerap mengingatkan dia, Ben terus tidak mengindahkan mereka sampailah hari Ben berangkat ke luar negara. Awaslah Ben! Mana kau baik kau tu? Berangkat, Ben! Tak payah cari lah Ben. Aku yakin, diorang kau datang mesti bagi ceramah ni lah kat kau. Assalamualaikum Ben. Kau dah nak gerak ke? Hati-hati tau. Janganlah orang sangat tau. Belajar elok-elok, jaga solat kau. Tahulah. Korang tak suka je aku nak pergi UK? Ben, kita orang bukan tak suka kau nak pergi UK. Cuma kita orang risau. Risau dengan perubahan sikap kau. Kau tak macam dulu dah. Aku tak macam dulu. Kau nak kata macam kan? Betul lah apa dia orang kata. Kau cuma dia pergi kan? Oi, kau jaga sikit kalau kau tu kan? Sabar. Kau agak kita ni macam bukan kau tau. Haji, kau fikir kau malaikat je? Tak banyak. Kalau betul lah jahat. Kenapa kau nak kawan aku? Kenapa? Ben, kita orang ni bukan malaikat Ben. Tapi kita ni sahabat. Sahabat yang takkan dia kau terus hanyut. Aku ni akan buat apa saja tau. Asalkan dapat pekat dengan kau kalau kau sungguh. Kalau kau datang sini sebab kau ceramah, baik tak payah lah. Oi, habis lama. Kita tengok. Oh, kau ni. Begitulah detik pergaduhan yang berlaku antara Ben dan sahabatnya. Itulah kali terakhir aku jumpa korang. Aku buta. Buta dalam menilai erti persahabatan. Yang aku nampak cuma perasaan dengki, ego dan riak dalam diri aku. So, apa jadi dekat member kau tu? Diorang kena bawa universiti. Terjebak dalam kursi gelap pada dia. Astaghfirullahaladzim. Banyak perkara terhadap aku selepas kau kena. Kau apa dia ni? Jom kita gerak. Jom. Lampak ni. Aku rasa lalu sini kot. Sampailah kita ke puncak. Kan? Lalu sini lah lagi dekat. Ya lah. Lalu sini. Fail. Kau tak ingat ke? Adi. Kau tak ingat ke? Fail yang buat kita orang sesat dulu kan? Wah. Kau masih ingat peristiwa tu. Aku. Betul ke? Oh. Aku pun lupa sebenarnya. Tak apa, aku follow kau. Jom lah. Ben. Betul ke laluan ni? Salah jalan ni. Salah kau ni, Ben. Asal salah aku pula? Sabar. Allah kan ada. Dalam surah Ali Imran, ayat 73. Allah dah berhubungan kan? Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Dan Allah adalah sebagai penolong. InsyaAllah jalan keluar. Ha, pasal aku senyap. Habis salah siapa sekarang? Ada bel ada tengah hutan ni. Bel siapa ni? Kenal lah kuat ni. Dia bukan kawan kita. Haa, ni kawan kita lah.
Eh, ni pihak Ashraf kan? Eh, Ashraf. Azam baik kau kat sini. Eh, kurang. Mana Ashraf? Ashraf? Ben, kita bertiga je tadi, Ben. Kurang tak lawan kau ni? Dia ada je masa kita hiking tadi. Eh, kau biar betul, Ben. Kau ingat tak lagi mula-mula aku nak cerita kat kau masa aku mula telefon kau? Sebenarnya Ashraf hilang hampir 6 bulan tau. Aku tak nak beritahu awal. Sebab aku nak kita rasa memori kita hiking macam dulu-dulu. Tapi dia yang bagi korang tadi. Ben, aku dengan kau seorang je panggil, Ben. Eh, dia tu je masa kita rehat. Dia yang tunjukkan jalan, bukan aku. Aku rasakan awak tinggal satu pada kita. Kemungkinan Ashraf ada dia kat sini. Assalamualaikum, Tajah Al-Banaka. Baru-baru ini melaporkan satu kes kehilangan remaja yang dilaporkan telah menjumpai apabila sekumpulan pendaki menjumpai barang-barang hak milik mangsa. Polis juga menjumpai mayat mangsa Muhammad Ashraf bin Zamri, 24 tahun, yang dilaporkan hilang 6 bulan lalu. Mangsa juga dipercayai terjatuh daripada bukit apabila melakukan pendakian berseorangan. Itu sahaja daripada saya melaporkan dari tempat kejadian. Aku tak sempat nak ucapkan selamat tinggal. Kau dah tinggalkan aku, Ashraf. Ben, ada surat untuk kau dari Ashraf. Assalamualaikum, Ben. Kau apa khabar? Mungkin dah terlambat untuk aku tulis surat ni. Manakan kau dah menjauhkan diri daripada aku. Sampai sekarang aku tak anggap kau sahabat. Aku takkan lupakan kau. Kau lah isteri yang sudah dekatkan aku dengan Allah ketika aku hilang arah. Kini, giliran aku pula. Kau pernah tanya aku kan, kenapa aku nak bersahabat dengan kau? Biar aku jawab. Sebuah hadis, Ruwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat dengan Allah pada hari yang tidak ada lautan. Dan salah satunya, ialah orang yang sedang cinta kerana Allah, berkumpul dan berpisah juga kerana Allah. Aku nak kita berempat mendapat dengan Allah kerana saya mencintai ada satu ikatan, iaitu persahabatan. Sahabat selamanya syurga di sana. Allahu a'lam, Ashraf. Sangat sejati datangnya tidak diundang, perginya tidak tiba.